Aziza Salsa bertemu dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ketika liburan ke London. Seperti diketahui, istri Pratama Arhan itu sangat ngefans dengan anak kedua Raffi Nagita, yaitu Rayenza Malik Ahmad. Mereka pun akhirnya bisa liburan bareng. Aziza Salsa tampak happy ketika momong Rayenza. Pada kesempatan itu, Aziza Salsa tampil simpel dengan busana musim dingin. Tapi soal tentengan, putri politikus Andre Rosiade tersebut nampak membawa salah satu tas bermerek koleksinya. Saat sedang makan bersama, Aziza Salsa menyempatkan waktu untuk nonton sang suami yang tengah bertanding dalam laga persahabatan Indonesia versus Libya. Wanita berusia 20 tahun itu terlihat antusias dan mendoakan sang suami agar menang. Raffi Ahmad pun juga memberikan dukungan untuk Pratama Arhan. Oh, lagi nonton. Video.com. Video.com. Menang, tenang aja lah. Berdoa dong sih. Di tengah liburannya, ternyata Aziza Salsa masih sempat bucin ya Sobri. Selalu mendukung sang suami saat tanding. Gemes banget ya, gimana nih kalau tanggapan kamu? Tulis di kolom komentar.